Halo, Look YouTube guys. Subscribe dan like. Kembang belikat nih bos, single dong. Mati Bapak Kepala Desa Duku Tengah beserta aparatur pemerintahannya yang kami banggakan jajaran kepanitiaan DAI beserta lomba poco-poco Desa Duku Tengah. Baik, untuk menyingkat waktu di sini saya hanya sebagai pembuka. Untuk pembukaan kegiatan poco-poco, lomba poco-poco akan langsung dibuka oleh Bapak Kepala Desa sekaligus kita mendengarkan sedikit sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ala ni'amillah. Yang kami hormati segenap jajaran panitia hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, yang kami hormati Dewan Juri, yang kami hormati Pak Sekdes Peserta Rekan Perangkat, yang kami hormati dari anak-anak mahasiswa KKN UNSE Subukerto, yang kami hormati para peserta lomba poco-poco untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesemangatan bersama-sama untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Kedua kali sholat masalam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga seluruh masyarakat Desa Duku Tengah, wabil khusus kepada masyarakat RT 01 yang mana berketempatan untuk kegiatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79 dengan mudah-mudahan diadakannya kegiatan terkait dengan adanya hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, apa gagasan dari panitia mungkin diawali dari RT 01 untuk kegiatan selanjutnya. Dan kami juga mengucapkan matur nuwun, terima kasih atas partisipasinya kepada warga masyarakat Desa Duku Tengah, khususnya para peserta lomba poco-poco. Ini bukan untuk meraih apa, akan tetapi ini kita bersama-sama, walaupun secara dohiriyah kita tidak bisa melihat secara langsung perjuangan para beliau, para pahlawan, akan tetapi dengan kesemangatannya kita, berarti kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan beliau, para pahlawan yang telah mendahului kita, diberikan pahala ataupun sesuai apa yang telah diperjuangkan dari beliau para pahlawan kita. Masih semangat, 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 semangat. Matur nuwun. Dan juga kami selaku pemerintahan desa yang selama ini ada kegiatan baik lomba dan yang lainnya, bila mana tidak bisa menghadiri mohon maaf, bukan berarti karena apa, karena tapi juga ada pekerjaan yang betul-betul kita harus kerjakan, apalagi yang insya Allah walaupun belum tentu tanggal dan bulannya untuk Desa Duku Tengah dan Desa Bunimah mewakili desa, bisa dikatakan anti desa anti korupsi. Makanya kami bila mana dari pemerintahan desa kok dengan disibukkan dengan untuk persiapan lomba, maka dari itu kami minta doanya kepada seluruh warga masyarakat Desa Duku Tengah dengan hasil apa yang nanti kita peroleh, khususnya untuk Desa Duku Tengah, mudah-mudahan hasil yang terbaik, bukan untuk pribadi saya, pribadi pemerintahan desa, akan tetapi untuk semua warga masyarakat Desa Duku Tengah, khususnya di Desa Duku Tengah ini. Dan kami mohon kepada peserta, ini untuk memeriahkan, bukan untuk apa, ya. Nanti nilainya seperti apa, nanti kita serahkan kepada Dewan Juri dan kepada panitia. Ini antusias dari panjenengan sedoyo warga masyarakat Desa Duku Tengah dengan ide kreatifnya panjenengan. Kami selaku pemerintahan desa
tidak memberikan ide apapun, akan tetapi dengan munculnya ide kreatifnya Panjenengan, alhamdulillah, dengan semangat, dengan kita memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79, kami sekali lagi mengaturkan matur nuwun atas partisipasinya Panjenengan. Dan juga perlu kami sampaikan, nanti untuk kegiatan sehabis upacara karnaval, mungkin dari panitia untuk mempersiapkan mengirimkan kegiatan atau memberikan mengirimkan ide kreatifnya dari RT 01 sampai RT 011, nantinya mungkin dari panitia nanti aturannya seperti apa, ini saya memang belum tahu, akan tetapi nanti kita bareng-bareng ikut ke kecamatan guna memeriahkan karnaval di tingkat kecamatan Bojong. Sekali lagi mohon maaf bila mana selama ini dari pemerintahan desa ada kegiatan kurang begitu menghadiri, mohon maaf. Dan kami buka acara pada kesempatan siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kami buka dan mudah-mudahan sukses dan selamat dan sehat sampai nanti akhir acara poco-poco. Kami buka sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di desa kami hari ini mau mengadakan acara lomba poco-poco antar RT sedesa Duku Tengah. Di sini saya ada di peserta RT 4 nomor urut 9. Mungkin agak siang ya, tapi sabar. Lomba poco-poco itu lomba senam, cuman ada lagu dan ritme dangdutnya sedikit. Kebetulan tadi sudah pembukaan, tapi ini acaranya belum dimulai. Nomor urut 1 juga belum tampil, makanya kita masih santai-santai aja, rok aja kita lepas. Cuman sayang sekali duduknya juga susah banget, karena kebetulan kita menggunakan kostum adat apa ini? Adat Papua. Kostum adat Papua dengan apa sih ini? Khasnya itu daun ijuk ya. Pengen tahu selanjutnya gimana caranya? Jangan kemana-mana. Ayo. Ibu-ibu, ini dari RT mana? RT 6. RT 6. Nah, semangat? Semangat. Ini dari RT 6. Ini kostumnya kostum apa ini? Apa ya? Pakai joget lah. Kayaknya rata-rata hitam-hitam semuanya ya. Dan berbunga-bunga nih ya, seperti tema di apa ini, lingkungan semuanya berbunga di Desa Duku Tengah nih. Ini teman-teman dari RT 6. Semangat. Oke, kita lanjut ke RT yang lain ya, lihat teman-temannya seperti apa persiapannya. Halo semuanya, dari RT mana aja nih? RT 3. Persiapannya gimana persiapannya? Luar biasa. Ini temanya, ini temanya apa ini? Temanya merah putih. Bendera dari Indonesia, kita memakai merah putih dan memakai kearifan lokal yaitu batik dan songket. Oh gitu ya. Songketnya dulu ya. Ini memeriahkan HUT RI ke-79. Nih para ibu-ibu muda ini semangat-semangat semuanya. Semangat. Nah, kita lanjut ke RT lain. Ini dari RT mana ini? RT 7. Persiapannya gimana? Semangat? Semangat. Berapa hari persiapan untuk mempersiapkan lomba ini? Paling 15 hari ya. 15 hari. Tapi persiapan udah maksimal? Oke, semangat. Semoga dapat hasilnya yang maksimal ya.
Eh, kita lanjut ke yang lain. SMA Makassar. Wah, bagaimana, Mbak? Supporter dari RT mana, Mbak? Campur-campur. Aduh, campur-campur. Nih, supporternya banyak sekali nih, dulur ya. Nih, di belakang ada yang berbulu nih. Oh. Ini yang berbulu dari mana ini? RT 8. Weh, temanya apa ini? Temanya hitam-hitam. Baju adat Kalimantan. Baju adat Kalimantan. Oh, seperti ini ya baju adatnya. Untuk persiapan gimana? Berapa hari kemarin? Satu bulan lebih. Tapi udah maksimal. Udah maksimal. Insyaallah. Oke. Semangat. Siap, oke. Semangat berhasil. Amin. Wedang. Ini yang di bawah dari RT mana ini ya? Temanya kertas bungkus nih. Temanya kertas bungkus. Solo, dolor. Dari mana ini? RT mana? RT 10. Persiapannya berapa hari? Ini apa? Satu bulan. Buat gaun kita 2 minggu ya. Bikin sendiri gaunnya. Bikin sendiri. Mantap. Yes, soalnya pokoknya semangat nanti sesuai dengan instruksi dari panitia ya. Selamat bertanding. Wes, komandan. Siap bang. Gimana untuk RT-nya? Semangat, makin semangat. Oke. Okay. Ini cewek-cewek cantik ini bang. Oh. Ini dulur kegiatan ini dibantu oleh rekan-rekan dari mahasiswa. Coba kita tanya ya untuk persiapan sebagai dewan juri di kegiatan poco-poco ini. Assalamualaikum. Ini kegiatan ini dibantu sama mahasiswa dari mana? Universitas Islam Negeri Profesor Kihaji Saifuddin Zuhri Purwokerto ya. Ini kita dibantu nih dulur ya dari rekan-rekan dari mahasiswa. Oke, semangat mbak-mbaknya. Semoga mengatur. RT 4 jaya.
Iya, tepuk tangannya untuk RT 4. Luar biasa ibu-ibu. Ini setelah kegiatan selesai dari poco-poco RT 4 ini menikmati hidangan lutis. Semoga bisa berhasil.